Pak Jijah pulang kamu. Mau lihat bang? Mau ada nih titiknya ya? Ada ya? Oke, kita lihat sama-sama berikut ini. Merinding, haru, dan penuh syukur. Itu yang Aziza rasakan saat pulang kampung kemarin. Mendarat di Larantuka yang masih jauh dari kampung halaman. Sudah banyak saudara menyambut. Halo pemirsa. Ya Allah, lihat itu di bagian sana. Belum apa-apa sampai mau merek. Udah sambutannya kayak gini. Sungguh luar biasa ya Allah. Panjang perjalanan darat, mereka pun antusias menyapa. Merinding melihat ribuan massa meneriakkan nama. Penuh lautan manusia. Aureta Dulu Bisa Bang Saring. Aureta Waniur Molondoi. Aureta Singa Limat Bang Betot. Mereka menyambutku sebagai saudara dengan berbagai cara. Bapak dan Ibu Bupati pun juga menyebutku. Bahkan memberikan amanah Duta Wisata Maumere. Kami menjadi anak sisa sebagai Duta Wisata Maumere. Sama-sama tuh. Terima kasih. Dan puncak kebahagiaanku adalah saat pertama kali menggelar konser di kampung halaman sendiri. Mereka semua penyemangatku. Semoga Aziza bisa berikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan Maumere. Sungguh luar biasa. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa untuk Aziza. Alhamdulillah. Euforia yang dirasakan oleh Aziza maksudnya terasa juga oleh saya pribadi. Saya ngerasa bahwa Maumere itu keren abis. Oh iya. Orang-orangnya semua sportif, saya sampai merinding. Semuanya hebat, semua keren-keren, semua mendukung Aziza. Ya. Saya bangga. Aku juga bangga. Jadi ya. Host di sini, ya. Bisa ketemu sama Aziza dan lihat orang-orang Maumere yang antusiasnya luar biasa keren sekali. Keren bilangnya dan solidaritas mereka orang-orang Maumere ini ya. Acungkan jempol banget ya. Sekarang saya ada pertanyaan. Boleh saya nanya? Boleh. Saya pengen tanya, Maumere itu berapa juta orang penduduknya ya di Maumere? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Kayaknya tadi barusan di panggung semua orang ada di situ kayaknya. Seru banget. Maaf gitu. Semua orang kumpul. Jadi waktu rumahnya diangkat mereka kagak deh tahu. Pada kumpul di lapangan mau ngelihat ya apa namanya putri kebangsaan. Betul, kebanggaan ya, kan? Mereka. Iya dong. Apa yang kamu rasakan setelah ternyata kamu datang penyambutan begitu antusias dan kamu disematkan sebagai duta wisata. Jelas aku sangat bangga, Kak. Alhamdulillah sangat bangga. Aku gak nyangka bisa dijadiin itu duta wisata Maumere. Itu sangat luar biasa bagi aku, Kak. Sekali lagi okay. Terima kasih buat semuanya. Buat Maumere Flores NTT, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, waktu kamu pergi ke Jakarta, mungkin kan Aziza belum menjadi siapa-siapa. Iya, belum menjadi siapa-siapa. Tiba-tiba sekarang ini belum pulang lagi. Pas pulang langsung disambut sama masyarakat. Iya, Kak, sungguh luar biasa, Kak. Gak nyangka sambutannya kayak gitu, baru banyak sekali orang. Wah, berarti nanti kalau kamu pulang, kamu pengen jadi bupati, bisa tuh jadi langsung. Sampai-sampai kan yang... Emang lo gagal. Gue nanti jadi bupati Jepara, gue bentar lagi. Oh iya, iya. Sampai-sampai okay. yang sungguh luar biasanya lagi, yang dari gunung, masyarakat yang dari gunung, sampai bela-belain turun ke bawah, hanya mau nonton Aziza. Alhamdulillah. Oke. Okay. Dan kamu sudah memberikan yang terbaik pada malam hari ini ya. Ya, dan kira-kira bagaimanakah komentar juri ya, kalau semua sudah memberikan yang terbaik, bagaimanakah komentar dari juri? Dan yang pertama saya persilakan kepada wanita yang memiliki pabrik pita suara. Ini dia, Mbak Berta.
Malam Aziza. Malam. Saya mau sharing sedikit, kebetulan kemarin saya ada kerjaan ke Maumere. Iya. Mbak Berta ke Maumere? Tidak terduga satu flight. Oh. Saya pergi bersama beberapa pasukan kusut juga. Karena tapi ada kerjaan di sana, rencananya pengen ke Pulau Komodo. Sebentar. Tapi yang saya adalah korban dari keriuhan itu. Iya. Tolong saya pengen panggilkan dua orang yang jalan sama saya, Parlu Butung dan Yoga. Tunjukin sepatu saya yang ditarik-tarik mereka. Sepatunya ditarik-tarik. Iya, iya. Mana sepatunya? Cek. Cek. Lu jatuh-jatuh ngelulu so cantik lo. Emang lu punya kita Willy? Astaga. Ah, ya Allah. Dua kali jatuh gara-gara mau mere. Tuhan. Ya Allah. Kita MC-nya di sana off airnya Kak Ruben. Nah ini Ruben harusnya. Begitu ketemuan aku bilang, udah kalian gabung sama Aziza aja. Daripada kita gak bisa ke Komodo nantinya karena sesuatu ya. Udah gabung sama Komodo. Komodo. Ya aku gabung sama Komodo. Gabung. Mbak Berta. Mbak Berta. Kalau mereka ke Pulau Komodo, paling diangkat anak. Iya benar. Komodo. Saya bilang gimana? Saya bilang Helena, Ija. Hah? Kok Helena? Iya, jadi tadi Pak Lubu sekarang Ija gimana sih? Sebentar. Kalau Mbak Berta, kalau namanya Berta, panggil kita berdua Helen dan Ija. Kalau Kak Eri Susan beda lagi. Apa? Panggil kita berdua Darla. Iya. Kalau Kak Ike beda lagi. Apa? Panggil kita berdua Pulgoso. Oke, ya. Gua ada nama buat lo berdua ada. Nah, Aziza saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi dua manusia ini saya serahkan ke Aziza. Saya melihat dari kejauhan turun dari pesawat 2000 ojek. Kayak nyamuk jadi satu, terus manusia yang saya nggak jelas tahu dari mana. Nah, saya pikir Aziza udah lari ke sana, udah dikeroyok, saya pikir mati dia. Saya langsung mengamankan diri, saya mengamankan diri ke belakang, semua bilang jangan ke sini, ada baling-baling pesawat. Saya nggak peduli, saya lari ke sana. Ternyata di situ lautan manusia dan matilah saya. Jadi itu ya, itu yang menyambut Aziza ini masuk ke landasan pesawat. Aku sampai kaget banget, ini orang betul dari mana, anak angin dari laut kali ya. Terus kamu nggak nyangkut di baling-baling guys? Yang lucu itu yang lucu ada anak kecil 7 orang hilang di konsernya dia itu. Iya, gila. Sampai-sampai ada anak kecil umur 6 tahun ketendes pohon apa itu. Iya. Ini pohon. Jadi MC-nya gak bisa masuk karena lautan manusia. Ini. Itu dia ya? Iya, itu dia. Wow. Banyak sekali. Tapi sayangnya, saya sedih kemarin Aziza pulang. Kenapa, Bu? Dia seperti anak sebatang kara, tidak ada penjambutan apa-apa. Yang berangkatkan rekan-rekan kita di belakang ini. Malam baru ada penjambutan, yang saya dengar ada ke Bupati. Pagi tidak ada siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan ke depan ya, apa yang dialami Yogi tadi itu dialami orang-orang seperti Aziza, terutama di timur sana. Perhatikanlah, ini anak akan mencoba mengharumkan. Setuju. Mengharumkan daerahnya. Jadi, sebatang kara, kenapa kacau balau? Karena tidak ada pengawalan. Halfway ke sana itu baru kita cari-cari polisi. Karena saya sendiri bukan siapa-siapa. Ini orang-orang bilang, Jupai di belakang. Orang ke saya, Jupai mana? Jupai sakit. Iya, Karube. Malah kita dikira Jupai. Jupai. Saya bilang, Ini Jupai, ini Julia PA. Bilang gitu. Banyak juga lo yang fans. Aku bilang, adanya Jupai ada itu. Saya bilang. Jadi aku sempat sebel ya sama masyarakat Pomer. Iya. Kenapa? Iya, jadi gini. Mobilnya Ajija di depan. Iya. Yeah. Iya, mobil Ajija di depan, kita di belakangnya Ajija. Ajija digedor-gedor itu ya, sampai mobilnya itu mau terbalik itu kasihan. Terbalik. Akhirnya Bapak Dokter Jami hancur. Akhirnya Bapak Dokter Jami dibohongin tuh penonton di sana. Kata gini, di sini tidak ada Jupai. Jupai di belakang. Akhirnya rencananya dia sih bagus, melindungi mobilnya supaya enggak kebalik. Akhirnya semua fansnya si Ajija ke mobil kita. Gedor-gedor lah kita. Jupai buka. Aku kan takut ya. Aduh, kita harus buka nih, kita dikira Jupai. Pas dibuka, Mas, saya bukan Jupai. Dia kaget. Sebentar, jangan ketawa dulu. Dia kaget. Kenapa? Ini bukan Jupai. Tapi ini bencong, kata gitu. Kurang ajar. Terus dia jawab. Terus si Palu jawab, ini bukan bencong. Banci, kata gitu. Kurang ajar tuh omernya. Tunjukkan sepatuku yang rusak. Iya. Kebaya tarik mereka. Nih. Astaga. Waktu Nyonya datang ke Maumere itu, Nyonya langsung menangis. Iya. Tapi Nyonya baru kali ini menangis gak keluar air mata. Kenapa? Keluarnya karcis ya. Kupon kali. Nih, rusak nih. Korbannya. Astaga. Rusak. Ini gara-gara warga Maumere.
Ini karena ganti-ganti mobil. Iya. Pindah. Enggak, dari airport di apa habis makan mobil. Kali jadi kakinya melayang. Ini sepatu Mbak Berta. Ini harga 7 miliar ini. Ini karena sering naik turun atau memang Mbak Berta berat? Saya berat. Saya berat. Karena saya berat ditarik jadi makin rusak. Coba, kan? Lihat nih. Enggak. Saya takut. Lihat nih di belakang. Fansnya Mbak Berta sudah nyiapin Berta. Sebentar. Macam KDI. Baru ini bukan Mbak Berta. Siapa? Asep Irama. Sebentar. Ya. Itu yang di belakang cowok barunya Berta ya? Itu loh. Brondong pakai bala-bala. Cowok brondongnya. Terima kasih itu kemarin dibawain berapa ini masa, buat Jupe, buat Ruben. Tuh. Banyak oleh-oleh. Kain utang nih. Iya. Bang Arji nih. Ini dari masyarakat ya. Bukan iya. Dari mana-mana. Tepuk tangan buat Amere. Sebentar, rumah apa mau mere? Langsung dipakai ya kak. Ajinya kan sebagai duta wisata sekarang. Iya. Mau nanya dong, ini kain apa dan biasanya digunakan pada saat acara apa? Aku... Enak lo, tugasnya berat nih. Ayo. Kelupa ini. Ini kain tenun utan sayang. Kain uta. Kain utan, ini kain tenun utan. Kain tenun utan. Ih, aku aja tahu gimana sih Ajijah. Ya, wajar lah dia kan lagi ngapalin lagu. Oh, iya benar. Aku tiba sama sepatu lo dipakai, Kak. Haji bukan gitu, Ji. Taruh dia ramah banget. Bagus ya. Arji. Kain utan. Ya Allah, kain utannya bagus. Terima kasih, Mau Mere. Yeay. Mau Mere, I love you. Mana Mau Mere? Mau Mere. Bukan. Bagus terus banget. Ini. Kalau ada berondong yang cakep gitu di belakang biar tak bola-bola kali Kak Jupe, kita juga dibawain ini sama Bang Danus, terima kasih yang ada di Maumere. Dia dibawain kita ikan sunu namanya. Ikan sunu. Sama cakalang, sama ikan paus juga dibawain sama dia ya. Gak masuk dong, ikan paus. Kita makan di pesawat ini. Lu meriah. Oke, ini apa lagi Ibu? Dan juga ini lagi nonton bareng di Maumere. Iya, selamat malam juga ini. Banyak banget. Dari keluarga Bapak Roni. Iya. Di Gelinting lagi nonton bareng, kata di sana ada satu kopi. Maumere. Sama keluarga Bang Agam juga pada nonton bareng. Iya. Dan di lapangan umum Kota Baru juga, woi, semuanya pada nonton bareng. Oke, baik. Pokoknya terima kasih untuk Maumere olehnya. Kita doakan mudah-mudahan Aziza menjadi artis yang terbaik. Amin. Amin. Ruben kita pamit ya. Yuk ibu-ibu makasih ya. Iya Bu, makasih. Ya, kalau ada informasi lagi dari yang lain kabari kami. Oke? Okay? Iya Bu. Ya hati-hati Bu. Kembali lagi masuk dalam botol ya. Astaga, kita jin. Dalam botol gimana Ruben? Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih.